Sebuah stadium bola sepak moden dilaporkan bakal dibina di Presiden 5 Putrajaya bersama-sama Ibu Pejabat Baru Persatuan Bola Sepak Malaysia. BAM bercadang untuk mewujudkan satu pelan yang digelar Projek 24 bagi merealisasikan hasrat merangkul pingat emas pada Sukan Olimpik 2024 Paris dan mara ke final Piala Thomas 2024. Jaguh silat negara Muhammad Al-Jufri Jamari bertekad untuk memberi aksi terbaiknya dalam kejohanan silat terbuka Malaysia bagi membuktikan reputasinya selaku pesilat terbaik negara. Sebuah pasukan hoki ais di Rusia mengamalkan satu tradisi luar biasa di mana pemain terbaiknya akan diberi hadiah senapang AK-47. Penjaga gol Manchester United, David De Gea, dilaporkan telah menandatangani kontrak baru bersama kelab itu dan akan terus kekal di Old Trafford sekurang-kurangnya sehingga tahun 2023.